dia sekolah dulu enggak, aku garap punya bapak cicik ya. Dia sekolah dulu nanti, dua minggu lagi rumah saya, dia ya. Sekarang juga di sekolah, cocok sudah. Dikasih 135 per hari, padahal saya ngasih 100, 101, satu hari 100 mau. Dikasih sekolah 135, kamu diberi berapa? 135, dari rezeki. Dikasih uang makan 20.000 sekali. Oh, luar biasa. Padahal saya kasih uang makan 10.000. Cuma belikan nasi ayam itu 10.000 ya ini yang makanan. Tapi orangnya senang sama saya. Saya sama bapak saya. Cuma memberikan satu dia pekerjaan terus. Nanti ada lagi teman saya mau sudah di booking saja. Tukang ini saya. Karena kerjaannya itu saya tahu baik saja. Padahal kalau dilihat orangnya itu saya enggak seperti orang yang biasa-biasa normal gitu. Saya enggak niat gitu, tapi jujur baik. Ada barang-barang saya itu lihat. Kemarin itu saya punya Hindu di kota itu saya taruh di jalan itu tempat jalanan di rumah saya itu. Tak pikir diambil dia mau diambil kulinya kan, diambil anak saya ya juga, kamu ambil dia juga. Tapi anak ini orang-orangnya jujur semua. Mereka kadang-kadang makanan barang itu kalau minta ya saya belikan, kamu jangan ambil-ambil pokoknya itu tak ambilkan. Oh iya pak, ya, saya selalu sama bapak sebab orangnya itu perhatian gitu. Memang hal ini itu perlu seperti orang Tuhan jadi contoh, jadi pelita, jadi tali itu perlu. Kalau cekitan kita, oh itu orang Kristen wah, mungkin lah bagaimana bisa percaya bagaimana. Kan kadang-kadang dilihat fotonya saya punya di tempat rumah itu ini Tuhan Yesus yang Tuhan ku tak lagi itu bukannya tidak itu orangnya ini Tuhan Yesus oh itu bapak iya ini Tuhan saya kalau Tuhanmu tak tahu yang mana saya bilang gitu. Nah kemudian kita terus saya lagi sedang dengan Tuhan yang sangat indah mereka satu pengertian memang di dalam firman ini kata-katanya berikan kami tiap-tiap hari makanan kami yang mencukupkan pajak sehari itu di dalam baca ayat 3 ya. Ini kalau kita diberi lebih itu mungkin masih merasa kurang diberi kurang menurut maka diberi kecukupan saja ini secukupnya pada hari itu sebab hidup manusia itu kadang-kadang contohnya seperti pejabat-pejabat sudah kaya masih korupsi itu tidak mengenal sebab kalau manusia seperti itu kadang-kadang serakah istilah serakah serakah dari Tuhan kayak saya kalau melihat pejabat-pejabat yang presiden itu sudah kaya sudah punya kemampuan sudah segalanya siap lah tapi dia menulis hal seperti itu bagaimana? Dan hatinya di dunia itu tidak ada hatinya kekayaan-kekayaan dan kepintaran hanya di cuma ditulis di dunia di sisi itu ini contoh makanya kita jangan mengejar-mengejar kesukaan dunia sebab kalau berhubung waktu yang terhijau dan Tuhan tidak akan juga ini untuk menguji ujian-ujian itu kadang-kadang saya pun karena saya tak kali tahu jangan menggurutu lah. Nanti imbasnya itu saya juga saya bilang jangan. Serahkan dari Tuhan kamu berdoa sembahyang kok. Kalau Jumat ya sembahyang Jumat jangan ditinggalkan. Iya pak ya pak. Sekarang saya itu dulu kalau Jumat kan tidak pernah saya pak. Saya setelah itu bapak kerja di sini saya disuruh Jumatan. Ya Jumatan di belakang masjid saya. Sekarang saya itu rezeki itu butuh yang ngatur bukan manusia. Manusia boleh berusaha tapi kalau rezeki tidak diberikan kamu ya tidak bisa. Tapi kadang-kadang saya itu bukan saya. Kalau di belakang itu jual isi ulang sebelahnya itu beli saya. Kayak kalau ngantar situ saya tidak mau. Jangan pak nanti tidak enak pak dengan. Sebenarnya saya itu nyerobot pelanggan ya istilahnya. Kalau bapak ke saya, tak layani. Tapi kalau saya ngantar saya, jangan. Pegawai saya juga saya kasih tahu, jangan ngantar.
kalau bapaknya sendiri sini silakan, ambil sendiri silakan. Jadi itu penting, harus kita punya berpikir yang jelas. Sebab sekarang ini banyak persaingan-persaingan seperti ya namanya jualan ini ada yang barang-barang tapi kalau orang tua kita lurus pada Tuhan diberikan bagaimana caranya Tuhan yang ngatur. Tapi sampai kadang-kadang saya itu sudah umur masih diberi kesehatan itu luar biasa. Setiap hari saya itu nanggung 70 galon ngangkat 70. Kalau orang itu sudah lama itu nanti saya jodoh ini kadang-kadang ngangkat itu ah, jawaban cuma aku yang ini gantung dengan ini enteng ini diberi kekuatan Tuhan, Tuhan sudah kepala tujuh. Tapi kadang-kadang orang-orang itu bilang pasangan itu mungkin itu itu baca dan mulai ngampun angkat TV itu di jelol gitu itu luar biasa. Tuhan yang mengatur untuk yang gak punya penyakit yang gak punya macam-macam kita juga syukur. Nanti kalau ngambil LPG itu apa dulu? LPG apa sih? Bisa apa? LPG. Ya, bukan LPG. Makanya kan silahkan ini. LPG itu saya mengawal yang pagi. Yang besar itu tabungnya atau itu 15 kilo. Itunya 12 kilo, 27. Bakalan 20 kilo. Kok munting ya? Memang kalau nggak merasakan itu orang lihat enak ya. Iya. Tapi setelah di ah cepat injil. Untuk ke mobil diangkat ke komisor. Iya. Mati. Itu tuh cewek. Yang besar ya. Besar yang besar. Ringkas. Bos kilo. Tolong tak, semoga aku diem aja. Ayo, orang Singapura saya. Ya sampai saya itu di orang-orang bilang Pak jamu ini apa saya bilang itu saya tidak pakai jamu, saya punya Tuhan itu memberi kekuatan saya. Iya itu jamu ini apa? Tidak jamu-jamu saya itu Tuhan yang memberi ya memang kadang itu saya sudah ditanyain sama sapame kampus Alicia di Jajan itu Dino kok gocek terus gak kesel? Oh enggak kuat, kamu ini apa? Oh gitu, tanya gocek. Iya, mesti tanya jamunya. Iya, mesti tanya jamunya apa? Oh, bergembira terus kecenduan apa isi? Rahasianya apa? Sekarang kita baca lagi saudara Lukas 19 ayat 17 hingga saudara Lukas 17 ayat 19 19 Lukas 17 ayat 19 ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam hidup ini kadang-kadang kita itu ya saling menolong, saling menguatkan, saling menguatkan. Jangan sampai ya saudara-saudara kita sepelayanan ini kalau ada apa-apa telepon sama saya juga tak keberatan. Saya akan datang kalau saya keadaan ya namanya itu sehat atau, kecuali kalau saya sakit ya mungkin ya bisa. Ini kadang-kadang saudara itu malu apa cungkan dan sebagainya. Jangan kalau dapat belum panwar atau om saya bagi dua tak bantu sebab mujizat-mujizat itu dari orang-orang sekitar kita semua mungkin dari kuasan kurang direspon oleh Tuhan atau nanti yang direspon doakan sembuh sebab tidak sama hidup ini kadang-kadang perlu semua pertolongan sama satu sama lain bukan merasa kita sudah kuat. Jangan, kita pun kadang-kadang tidak bantu pertemanan saya ke rumah
sakit itu merongsong, saudara. Sudah pintar, sudah kaya, ditinggal anaknya, mungkin tak bantu sobat juga sama, sudah meninggal baru kaset, kalau itu sudah kaset, ditolak pun tidak bisa, sudah selesai, waktunya sudah selesai, terus kemana mereka? Ya kalau ke surga enak, tapi ke lain mana? Di situ, maka yang tiga itu hidup di macam-macam, tolonglah. Pekerjaan pun diselesaikan, tahu. Seberat apapun Tuhan tahu. Kelindungan dalam hidup kita, di dalam hati kita itu, tahu. Sampai sejauh mana Tuhan pun memberikan kemampuan. Kadang-kadang diberikan firman itu seperti itu. Kalau saya kok tidak pernah seperti itu. Nah, jangan. Kata-kata jangan keluar. Terus lagi. Saya pun dicobaan kecil. Sampai kemarin itu mungkin kaki saya tukar. Tuhan, ini sampai lama. Anak saya tinggal di Lombok. Saya cuma mohon kepada Tuhan. Tuhan berbagi semua. Kalau sekarang saya sudah waktunya kayak, ya siapa yang tahu sudah ya, namanya umur, rezeki, ya sehat. Itu di tangan Tuhan. Tidak tahu semua manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, semua sakit penyakit. Ini mata saya ini kata tak saudara. Tapi saya yakin percaya Tuhan pasti masih bisa menyembuhkan. Dulu sekarang tidak berubah. Kami percaya. Saya kadang-kadang melihat lagi karya lagi. Itu saudara. Seperti kesaksian Gusti Rewati tadi, Om itu bisa jalan saudara. Ujicah. Bukan kepanjangan dokter, bukan kepanjangan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan itu, jangan disia-siakan, saksikan pada yang lain. Kalau tidak disaksikan itu, namanya anakku kok bisu. Kasi seperti itu kok bisu. Jadi kalau kita supaya tergerak semua, sehingga mereka ini bisa masih Tuhan, masih peduli, masih memperhatikan. Perlu sebenarnya. Kalau waktu itu tidak ada kekuatan kita itu lemah. Apalagi kalau kena badai, kena kejuan dan sebagainya itu kata-kata luyu. Udah, saya mengalami semua itu mengalami. Seperti itu, harus mungkin saya salah aku. Ada kekurangan apa Tuhan? Saya perbaiki. Perlu sudah. Kalau enggak itu kita tadi kaset sudah terlambat sudah nggak bisa. Ayo. Mari kita ini ayat yang terakhir Zakaria 4 pasal 4 ayat 6 ya. Daniel bacakan Zakaria 4 ayat 6 Zakaria 4 ayat 6 ya. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini bukan kekuatan yang diandalkan manusia, bukan kepintaran, bukan duitnya, bukan kepekaan sebagainya. Tapi Tuhan, Tuhan bisa maksudkan, berikan satu kemenangan. Itu keberhasilan itu semua di tangan Tuhan. Apa artinya hidup, saudara? Kalau kita kaya di dunia, tapi masuk surga, sia-sia, saudara. Benar, saudara. Saya kalau lihat kejadian tadi itu kasihan. Kalau mungkin ya, mungkin kalau orang itu di Surabaya, saya mungkin suruh mandu dulu adu atas. Sebab sudah bisa bagaimana? Tidak bisa cuma mendoakan toh. Apakah dia percaya? Ini tanda tanya besar. Apakah dia mandu itu? Nah, itu. Kalau tidak riwayat hidupnya itu berbagai-bagai injak untuk negara, untuk semuanya. Tapi apa sih hidup itu kalau hidup itu tak jantinya sudah. Maka dari itu, ini contoh yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Saya kadang-kadang Tuhan terima kasih banyak. Isi saya pun dipanggil itu injak juga.
kembali anakmu. Aku ya tak piara cucumu ya. Kalau aku disik, ya tolong anakmu dan cucunya. Itu janjian. Tapi semua itu nanti arahnya ke sana semua. Tidak mungkin lah. Sehebat manusia apapun, jadi. Maka dia itu sekarang masih hidup. Kita harus fokus pada yang penting. Kalau ada persekutuan ini seperti apa, ada yang lain-lain, dan itu untuk menambah pengertian kita di dalam kebiasaan kita, supaya kita itu makin dikuatkan iman kita, makin teguh, makin sungguh-sungguh, makin setia kepada Tuhan. Saya kalau lihat Om Edi ini, kalau ketemu saya itu kalau gereja, pasti saya beratur. Karena gimana? Saya ngomong sama dia itu cocok sehati. Amin. Kalau di rumahnya saya itu ketemu, mesti saya ketemu ada PSD dirantus. Sering itu. Karena saya ngomong-ngomong sama dia itu sepikir saat yang ada tuh setiap itu ada itu sudah. Nah itu orang kalau sudah memberikan satu pengertian di rumah itu kadang-kadang hidupnya itu kesentak sama orang itu cocok sama gitu. Sebab yang ngomong itu bukan saya, Roh Kudus menyampaikan. Saya sering kadang-kadang sama orang yang kepercayaan lain gitu. Itu kadang-kadang percaya Roh Kudus mungkin itu nabi ya, percaya enggak tak percaya ya enggak apa-apa tak Tuhan mau ya Tuhan Tuhan mau ya sudah akhirnya ya seperti nanti Tuhan yang bekerja. Pokoknya kita sudah menyampaikan hal itu. Jangan khawatir, jangan takut. Tidak mungkin saudara dihantar. Sudah hukumnya di Indonesia seperti itu. Tidak mungkin. Tapi kalau di negara lain mungkin ya. Mungkin di Tiongkok atau di Vietnam. Komunis. Jadi kepercayaan-kepercayaan itu masih ya namanya itu apa ya, kita tidak bisa. Pokoknya dia ya, seperti Rusia dulu itu. Tidak percaya itu. Tuhan juga tidak ada sudah. Maka kita di hidup di negara Indonesia itu sangat kita kita bersyukur bisa bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Sekian saja firman yang kita berikan nanti kita menyanyikan lagu. Jadi
pengecekan bisa ya, check up ya. Hasilnya nanti. Yang lain enggak apa-apa. Beli apartemen semoga. Hah? Mau beli apartemen semoga deal. Oh ya ya. Ini maminya. Saya nyanyikan sekali dua kali lagi saudara. Nanti Daniel doa untuk yang sakit, Mama Joni sama Kang Beki. Nanti saya ready sama tadi saya ya. Ya Tuhan, Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat oma kami yang sakit, Tante Jing di kepalanya Tuhan, yang sakit juga sampai di punggung, sampai di leher Tuhan, yang kaku-kaku Tuhan. Kiranya dengan iman Tante Jing sendiri Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan.